Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bos. Kesempatan kali ini saya akan merawat si babon yang ori. Babon bahan bonsai yang ori. Si babon yang ori yang ini bos. Perawatannya biasa bos, cuma membuang papisnya ini, jaring yang ini, supaya tidak terus membesar daunnya, karena di sini saya masih biarkan daunnya sangat besar seperti ini bos. Saya merawatnya dari mulai penetasan. Bagaimana kabarnya bosku semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas. Dan seperti biasa, salam non welah bebas. Oke, simak saja bagaimana perawatannya. Ini perawatan ringan saja. Bersihkan ini saja bos. Bosku semua mungkin sudah pada tahu, sudah biasa melakukan hal seperti ini. Jadi di sini saya hanya berbagi saja, tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud mengasih tahu, hanya berbagi saja. Saya di sini hanya bersilaturahmi saja buat semua teman-teman yang satu hobi. Silaturahmi itu kan bisa lewat apa saja. Bisa lewat konten, bisa lewat secara langsung. Dikarenakan teman-teman saya yang jauh di sana, entah di mana, saya silaturahminya lewat konten ini saja bosku ya. Jadi semakin kita banyak bersilaturahmi, semakin kita bertambah umur, katanya, kata Pak Ustadz. Kita sering bersilaturahmi, semakin panjang umur katanya. Ini lumayan susah bos. Aduh, hanya membuang ininya saja bos, hanya membuang jaringnya saja. Tapi walaupun kelihatannya mudah, tapi ini harus sering
gimana, masih di rumah saja. Ya, kita mau gak mau untuk saat ini kita harus di rumah ya, kecuali ada keperluan mendadak, ada keperluan penting ya, boleh sekali-kali, tapi jangan lupa hindari keramaian, selalu jaga kesehatan. Habis dari luar kita usahakan cuci tangan. Sebenarnya singkat saja bos, gampang saja. Dan di sini kalau bonsai ori itu enaknya bisa apa ya, kalau dipindahkan itu nggak perlu repot, ringan saja bos. Nah, bisa dipegang kayak gini atau dipegang kayak gini juga bisa, cocok untuk diletakkan di meja, di meja ruang tamu, di meja kantor, dan bawahnya cukup dikasih paku saja untuk penyangganya. Kabar channelnya Sobat Budiasa, channelnya Mandur Bonsai, mudah-mudahan semakin sukses, selalu sehat. Tak lupa juga buat siapa ya, masternya bonsai kelapa, Dek Dwi Payatnya, bagaimana kabarnya Dwi? Baik-baik saja kah di sana? Ada juga Putu Darmawan, Putu Rudina, terus Jagat Kelana, Eri Marwan. Berkat channel-channel sampean, saya mendapatkan ilmu bonsai kelapa. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah dibagikan lewat channelnya. Mudah-mudahan tambah sukses. Oke, untuk yang ini cukup saja bos. Kita lanjut ke babon ori selanjutnya. Nah, ini dia si babon selanjutnya, sama si babon yang ori, si babon, si bahan bonsai yang ori. Ini dulu sempat saya kasih nama si Upin. Sampai sekarang si Upin ini lagi mencari temannya, si Ipin, belum ketemu juga bos. Siapa tahu bosku semua melihat teman si Upin ini, kalau kasih tahu si Upin mencarinya gitu ya. Oke. Perawatannya saya hanya akan membuang ini bos, hanya akan membuang sisa-sisa. Nah, sudah mulai mengering kan, tapi bagusnya pakai gunting biar cepat ya. Ini usianya baru 2 bulan bos, sejak saya tetaskan, sejak saya melakukan penyemaian. Pakai gunting saja biar cepat. Nah, hanya membuang yang sudah keringnya saja bos, kalau ke bawahnya gak usah dulu, nunggu kering dulu, kita buang yang sudah kering saja.
baru tumbuh 2 daun saja, bos. Perawatan ringan-ringan saja, tidak usah buru-buru. Nah, sekarang buang jarinya membungkus ini, buang supaya pergerakan daun yang ini bisa leluasa. Tapi cukup 1-2 cm saja. Sini aja dulu, jangan sampai ke bawah. Nanti takutnya ini kan ada sari manis-manisnya, nanti takutnya malah dihampiri semut. Kondisinya ini mungkin karena ya, jadi dikarenakan ini dibuang, kulit serabut paling luarnya, makanya di sini terjadi kayak semacam pecah karena kulit yang paling luarnya dibuang. Sudah lumayan agak sedikit cakep kan si Upin ini. Ini si Upin ini kumisnya sudah tumbuh, tapi jenggotnya belum tumbuh juga. Oke bosku, demikian video singkat dari saya. Terima kasih jika sudah ada yang menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekurangan. Salam santun dari saya buat teman-teman yang satu hobi, juga teman-teman lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi saat-saat sekarang ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan masih melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu untuk social distancing atau mengkarantina diri, atau di rumah aja, sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah, kepada tim garda terdepan para medis, buat kita dalam rangka mendukung penanganan ini, ya kita usahakan kita diam di rumah, jangan dulu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menimbulkan banyak orang. Selalu jaga kesehatan, jaga imunitas kita, jaga kebersihan. Setiap kali kita habis pegang sesuatu, apapun itu, secepatnya cuci tangan. Dan yang terpenting, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, sesuai agamanya masing-masing. Mudah-mudahan masalah COVID-19 ini segera secepatnya teratasi, secepatnya menghilang dari negeri tercinta ini. Sekali lagi, jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas, dan salam non-relah. Bebas.